Tahukah kamu hewan yang paling banyak menyebabkan kematian? Assassin bug atau kepik predator menempati peringkat 5 sebagai hewan yang paling mematikan di dunia. Kepik predator menyebabkan kematian 12.000 orang pada tahun 2022. Lalu di peringkat 4 dengan total jiwa yang direnggut sebanyak 20.000 orang, ditempati oleh siput air. Berdasarkan data dari Statista. Sedangkan anjing menempati peringkat 3 dengan 30.000 jiwa meninggal akibat gigitan anjing yang menularkan rabies pada manusia. Dengan 100.000 nyawa yang direnggut, menempatkan ular pada posisi 2. Dan sebagai hewan yang paling banyak menyebabkan kematian pada manusia adalah nyamuk. Ya, kamu tidak salah dengar. Di tahun 2022 nyamuk menyebabkan 1 juta nyawa hilang. Bagaimana menurut kamu?